Minasan, konnichiwa. Di video kali ini, Fuguenmi akan mengajak Minasan untuk melihat daun-daun berubah warna musim gugur di Jepang, khususnya di daerah Shimonoseki, kotanya ikan Fugu. Musim gugur di negara empat musim dimulai pada bulan September hingga bulan November, dan suhu udara yang menghangat sangat nyaman untuk bepergian keluar rumah. Salah satu ciri khas musim gugur adalah warna daun yang berubah menjadi warna kuning, orange, merah, dan coklat. Ada beberapa jenis pohon berubah menjadi merah, ada pula jenis yang berubah menjadi kuning. Umumnya, perubahan warna berproses dari hijau ke kuning, lalu ke warna merah. Oh ya, Minasan, tidak semua pohon memiliki daun yang dapat berubah warna pada saat musim gugur. Hanya pohon-pohon tertentu saja, misalkan pohon maple dan pohon ginggo. Pada saat musim semi, kedua pohon ini memiliki daun warna hijau. Lalu pada saat musim gugur akan berubah menjadi merah atau kuning. Yuk ikuti terus Fuguenmi untuk melihat suasana musim gugur di Jepang.
Minasan, thank you so much for watching. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. See you next. Bye.